Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Andang Trip Channel. Kali ini saya berada di kawasan Jalan Lontar. Saya akan mengupdate progres jembatan Lontar ya. Kita lihat kondisinya di sini banyak sekali perubahan. Dan posisi saya berada di depan Masjid Jami Baitun Nur di kawasan ini ya. Yuk kita ikuti Andang Trip Channel episode kali ini selengkapnya. Ya, jadi itu merupakan Jalan Raya Sekasi dan bergeser ke kiri merupakan Jalan Lontar. Kita lihat ini sedang ada proses pengerukan di mana ruas main roadnya ini akan tembus ke kolong Jalan Raya Lontar. Dan kita lihat ada beberapa alat berat yang sudah standby di sini yang bekerja untuk melakukan pengerukan agar tembus menjadi terowongan di jembatan Lontar ini. Kita coba mendekat ke sana, ke jembatan. Ada perubahan apa yang sedang dilakukan di sana, terutama jalur peralihan ya, pengalihan arus lalu lintas di Jalan Lontar. Yuk kita tengok sejenak ke sana. Ya, sekarang saya berada di Jalan Lontar ya pemirsa. Kita lihat ini saya berada di dari arah Matoa. Kita lihat dari Matoa ini sudah tidak bisa ke kiri, namun dialihkan ke kanan ya, menuruni areal main road. Ya, ini agak curam tanjakan dan turunan di sekitar sini ya. Kita coba mendekat lagi yuk. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada proses pembuatan jembatan Lontar ya. Kita lihat ada dua tiang di sini yang sudah keras ya pengecorannya, seperti yang di sana itu dan di sini ya. Nanti ini akan ada jembatan dan di bawahnya itu ruas tol main road tol Cijago seksi 3. Nah, kalau ke arah sana itu ke arah Krukut ya pemirsa, kita lihat ini jalannya menurun dan menanjak yang seharusnya ini merupakan main road dari tol ya, dan ada truk juga yang melintas. Hanya pengendara harus berhati-hati ya jika melintasi kawasan ini, karena rambu-rambunya pun terbatas ya kalau sudah masuk ke area sini. Oke pemirsa, demikian penelusuran saya di kawasan Jalan Lontar. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Andang Trip Channel. Dan nantikan video-video eksklusif dari Andang Trip Channel episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.